Pemirsa, sebuah tanggul penahan bangunan gereja ekumene di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, ambruk. Robohnya talaut terjadi saat jemaat gereja sedang melaksanakan ibadah sehingga menimbulkan kepanikan. Melaporkan Pak Camat, talaut. Video amatir dari warga merekam saat tanggul penahan tebing bangunan gereja Oikumene di Jalan Insinyur Soekarno, Kecamatan Kendari, Kota Kendari ambruk pada Minggu sore lalu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Akibat longsoran membuat tiang listrik roboh dan pagar gereja rusak. Beruntung tidak ada warga yang melintas di lokasi sehingga tidak menimbulkan korban. Peristiwa tersebut membuat jemaat gereja yang akan melaksanakan ibadah menjadi panik. Warga sekitar yang melihat kejadian tersebut mengatakan diduga tanggul ambruk karena di sisi kanan dan kiri tanggul terdapat saluran air sehingga membuat tanggul rapuh dan tidak kuat menahan beban bangunan. Ini soalnya ini alamnya fondasi lama di bawahnya. Oh, dari sini kok? Fondasi apa ini? Fondasi lama yang di bawahnya. Baru di anunya di sampingnya kiri kanan pembuangan. Ya aja anunya lem itu. Jatuh juga kemarin langsung jatuh begitu kan. Oh, tiba-tiba? Tiba-tiba jatuh. Mengantisipasi longsor susulan, pihak gereja membuat penanganan darurat dengan menutup longsoran menggunakan terpal. Dari Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Febriono Anyus melaporkan.